Bang. Avanza G manual 2010 KM 45.000. Kita akan hidupin ya mobil ini ya. Nah, tidak ada sensor yang ditutupi, semuanya menyala semua. Ya, kita akan mendengar ini. Mantap sekali, guys. KM 45.000, kita nyalain dulu AC-nya, guys. Karena Pontianak sedang panas ya. Nah, nih teman-teman lihat ya, setirnya masih tidak ada yang gundul. Saja mantap, cantik-cantik setirnya, guys. Seperti ini. Luar biasa cantik. Ya, jarang ada mobil Avanza, hanya satu di Indonesia yang kondisinya seperti ini nih. Nah, tuh. Mantap nih. Kita akan lihat ya. Saya gas nih ya. Tidak ada yang sangkut mesinnya, tidak ada yang letek ya. Masih cantik. Luar biasa. Inilah yang saya bilang KM 45.000 tanpa settingan. Kalau KM 45.000 sudah di setting setting, pasti tarikannya berat ya, enggak seperti ini. Ya, oke. Okay. Nah, mantap ya. Ini ya nitipnya nih Panasonic masih zaman-zaman bahola, zaman-zaman dulu. Emang terawat orang yang pakai ini. Luar biasa. Oke. Okay. Sip. Halo, selamat pagi teman-teman YouTube semua. Kembali lagi bersama saya Nuri Mukarim di channel YouTube-nya Jual Beli Mobil Bekas Berkualitas di Kota Pontianak. Nah, yang untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton channel YouTube saya ya, jangan lupa di-subscribe, di-like dan dikasih komentar yang positif. Karena apa teman-teman? Di dalam channel YouTube saya bukan hanya menjual, tetapi kita akan belajar sama-sama, men-sharing sama-sama bagaimana cara mengecek kondisi mobil bekas yang berkualitas seperti apa. Ya, mungkin teman-teman di rumah yang sudah pernah kecewa dalam membeli mobil bekas ya, di dalam video ini, di dalam channel ini, teman-teman akan melihat kondisi mobilnya yang super istimewa dengan kondisinya mobilnya original. Ya, kita akan buktikan sama-sama. Nah, di depan teman-teman sekalian, ini ada satu unit mobil yang spesial. Kalau sudah saya nge-review mobil ini, penontonnya pasti ramai. Ya, ini adalah satu unit mobil Toyota Avanza 1300 tipe G tahunnya 2010 yang bertransmisinya manual ya. Istimewanya mobil ini teman-teman, kilometernya baru di angka 45.000. Ya, kondisinya sama seperti yang Avanza S manual 2008 yang kemarin diambil oleh Bang Albert dari Skadau Blitang Hilir ya kalau saudara. Kondisinya hampir sama. Ya, kita akan buktikan sama-sama, kita akan inspeksi sama-sama bagaimana kualitas mobil ini. Oke. Nah, teman-teman, Bang, yang jual Avanza banyak ya teman-teman. Avanza 2009, 2010, 2008. Cuman cari yang ori itu hanya satu ya. 1 banding 10 atau 1 banding 100. Nyarinya susah ya. Mobil kalau udah catnya asli seperti ini, kilauannya beda nih teman-teman. Nah, ya ini masih semuanya masih original pabrik ya. Ini sampai di les bempernya masih ada. Nah, ya. Ini mobil luar biasa, satu bodi catnya masih asli. Teman-teman, 2010. Belum pernah di-repaint ini mobil. Avanza G manual 2010 grade A. Stiker auto 2000-nya masih melekat di sini. Luar biasa. Masih berkilau, guys. Hanya satu di Kalimantan Barat, kilometer 45.000. Luar biasa keren, masih warna hitam itu, hitam-hitam metaliknya itu, bintik-bintik itu, aduh masih cantik. Masih kaleng, guys. Masih kaleng. Bannya tebal, baru digantiin semua. Ya, baut-bautnya masih terang, kacanya pun masih asli. Toyota laminate. Nah, ya. Masih asli semua nih. Masih kaleng, bos. Minimal kaleng, bos. Nah, masih cantik, bos. Macam suara seng. Macam suara seng, tidak ada yang gelombang, bos. Tidak ada. Mobil kalau sudah ori, tinggal harga ya gitu, teman-teman. Masih cantik.
Luar biasa guys. Avanza G manual 2010 km 45.000. Asli Ricoh servisnya di auto 2000 Pontianak. Masih kaleng bos. Masih kaleng bos, masih ada stiker Protera Protection bos. Anti karatnya bos. Luar biasa. Auto 2000 ya. Auto 2000 Pontianak. Masih kaleng bos. Masih cantik, bannya tebal teman-teman, luar biasa. Saya kok udah nge-review mobil ini demen saya. Masih kaleng semua, tidak ada dempul. Masih kaleng. Kalau teman-teman di rumah ya mau cari mobil ori, nah di sinilah dia tempat spesialis mobil ori grade A ya. Oke, kita satu body sudah kita cek sama-sama, semuanya masih 95% masih asli. PR-nya mobil ini remote, PR-nya remote dengan bumper. Ya, bumper memang sengaja enggak kita benerin karena memang catnya masih asli. Nah, ya. Nah, kalau bisa teman-teman Bang mau dimenerin silahkan, tinggal nanti cocok angka langsung kita komunikasikan. Oke, sekarang kita akan cek di bagian interior mobil ini. Nah teman-teman, Avanza 2010 2013 tahun pemakaian, kilometer 45.000. Abang ini bohong setting kali ini Bang. Ya, kalau saya setting kawan-kawan, dari mana bisa kulit setir seperti jeruk seperti ini? Tak akan pula mungkin saya ini beli setir pesan jauh-jauh, saya itu beli. Tak mungkin. Ini setir memang bawaan dia. Kayak KM45.000 inilah setirnya. Kalau teman-teman yang ada di rumah yang barusan beli mobil bekas ya, KM-nya rendah, di sini setirnya gundul ya, licin. Itu wajib teman-teman pertanyakan ya, kalau teman-teman tidak ada validasi kilometer di Auto 2000 ataupun di Anzon Toyota. Nah, ini mobil teman-teman. Nih, label Toyota. Ya, olinya ganti di Toyota nih teman-teman. Bukan bohong-bohong nih, nih. Dan 2010 buku-buku servisnya masih lengkap, guys. Astaga naga. Sakit kalau saya mikirkan mobil ini. 2008 yang kemarin yang saya jual ke Bang Albert itu ya tidak ada buku-buku servis. Cuman Bang Albert pintar. Dia bawa mobil ke Auto 2000. Setelah Auto 2000 bilang mantap, kilometer asli. Jadi bagi teman-teman yang ada di rumah, beli teman-teman beli beli mobil enggak melalui saya enggak masalah. Cuman wajib validasi kilometer. Ya, wajib validasi kilometer. Nah, ini mobil tipnya Panasonic. Ini tip-tip lama. Zaman tahun-tahun berapa? Sekarang ini enggak ada lagi namanya merek ini. Nih. Cah. Pakai kaset yang apa? Yang lama. Luar biasa. Antik ini mobil, teman-teman. Nih, kulit-kulit persnelingnya astaga nih. Luar biasa. Mobil ini hanya satu unit di Kalimantan Barat yang kondisinya seperti ini. Antik sekali guys. Antik. Antik sekali. Sampai tutup penarik kap mesinnya masih. Nah ini kilometer ini guys, 45.000 guys. Astaga naga, sakit malah saya mikirkan mobil. Masih bawa plastik semua, masih rapi. Pakainya masih enak, kaki-kaki tidak ada bunyi. Kopling masih lembut ya. Saya pastikan teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang ada di Kalimantan Barat, mau dari Ketapang, dari Sekadau, dari Sanggau, dari Sintang, dari Sambas, dari Kuburaya, dari Singkawang ya, yang lagi cari Avanza, teman-teman sudah turun ke Pontianak, sudah ngecek Avanza yang lain, terakhir teman-teman ngecek mobil ini, saya pastikan teman-teman ambil mobil ini. Ambil ya, karena apa, kualitasnya beda teman-teman. KM45.000 asli dengan KM45.000 settingan rasanya beda ya, rasanya beda. Jangan tergiur dengan harga yang murah, tapi belilah mobil sesuai dengan kilometer yang asli. Itu pesan saya. Yuk kita lihat di bagian tengah.
Allah guys. Astaga raga, sakit saya. Nah teman-teman, kalau teman-teman beli mobil, kalau sudah penjualnya nantang bawa ke Auto 2000 ataupun bawa ke dealer resmi Toyota, berarti dia yakin sama kondisi mobilnya. Tapi kalau udah teman-teman bilang, Pak boleh nggak mobilnya saya bawa ke Toyota untuk validasi? Ya bapaknya bilang, ini kan mobilnya mobil-mobil tua. Ya itu kembali lagi kepada persepsi teman masing-masing. Ya cuman kalau saya pribadi, kalau saya jadi pembeli, saya minta, saya tetap minta penjual minta bawa ke Auto 2000 karena untuk validasi kilometer penting ya. Nggak mungkin ya teman-teman punya uang ratusan juta rupiah tiba-tiba beli mobil KMI setting sakit di sini, sakit. Saya banyak terima keluhan kepada teman-teman ya, kepada saya. Makanya saya hadirkan channel ini untuk sales mobil ori biar teman-teman di rumah tidak tertipu lagi ya pada saat membeli mobil bekas ya. Saya usahakan di dalam channel YouTube saya mobil yang sudah benar-benar kita filter semua dengan KM yang asli. Nah teman-teman, ini 13 tahun pemakaian, baut kap mesin belum pernah dibongkar, belum pernah dibuka baut kap mesinnya. Nah nih, turun di bawah sedikit, tidak ada bekas laka, bekas tabrak, bekas semprot. Nah mas, remnya masih terang semua guys, masih bening semua, luar biasa cantik, bersih guys, bullhead-bullheadnya masih asli. Nah, yang spesialnya lagi teman-teman, teman-teman boleh cek Avanza-Avanza lain ya. Masih ada enggak Avanza-Avanza lain yang busa radiatornya melekat di sini? Ya. Masih ada enggak? Ini kondisinya sama seperti Avanza-nya Bang Albert 2008 tipe S ya. Bang, boleh gak saya minta nomor HP-nya si Bang Albert untuk minta testimoni? Saya kasih. Bagaimana beliau beli mobil sama saya? Puasnya sekali beliau. Ya, ini kondisinya sama. Ya, tuh, merek Denso 2000. Nah teman-teman, kita sudah selesai menginspeksi mobil Avanza G manual 2010 ya. KM-nya asli 45.000, ban serep belum pernah turun, kulit setir masih oke. Maaf. Record auto 2000. Kopling lembut, ban tebal.
semuanya masih dalam keadaan baik. Open press di angka 125 juta nego. Sudah ditawar oleh pembeli Sambas 117. Pembeli Ketapang, konsumen Ketapang nawar 115. Ya. Belum ada angka yang cocok. Jadi kalau teman-teman di rumah yang tertarik sama ini mobil, di atas penawaran itu kita akan lepas. Oke? Siap. Saya minta maaf apabila dalam penyampaian kalimat ada kalimat yang kurang berkenan. Saya minta maaf, maaf tenggorokan saya lagi gatal. Jadi bagi teman-teman yang ada di rumah yang lagi cari mobil selain Avanza, silakan bisa menghubungi di nomor WA saya. Saya akan carikan mobil yang berkualitas pastinya dengan KM yang original. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.